Sebuah penghargaan yang didedikasikan untuk dunia sukan, negara dari sebuah film fiction olah bola. Ceritanya mungkin rekaan, tetapi sejarah dan semangatnya adalah diinspirasikan dari sebuah kisah benar. Itulah bunyi whistle yang dicium oleh pengadil. Perlawanan tinggal kurang dari satu minit. Mutu memenang sebelah kiri pada menemui sebelah Tiam Chai. Tiam Chai membuat gerakan yang cantik mengelirukan pemain Korea. Memandang jauh membuat sukatan di barang pembaris. Menemui Ali di sebelah kanan. Jongmu ke tengah, Khalid dapat kepada Hasan. Masih lagi Hasan, Coco Hasan, Hasan Yungjung mengejar. Kepada James, peluang untuk James. James, goal! Goal! Dan dengan itu, Malaysia berjaya. Itulah
Itulah suara yang telah menyemarakkan semangat para penyokong pasukan bola sepak Malaysia ketika kita layak ke Sukan Olimpik 1980, 36 tahun yang lalu. Suara dan ulasan beliau memberikan inspirasi, menaikkan semangat penyokong dan sekaligus menyatukan kita melalui sukan bola sepak. Saya sebagai seorang rakan seperjuangan ingin memberikan penghormatan kepada pemilik suara tersebut yang merupakan seorang pengulas sukan sejati. Kita ikuti petikan berikut. Zulkarnain Hassan dilahirkan pada 8 Januari 1938, merupakan anak jati Johor dan kini telah pun berusia 78 tahun. Seorang pengulas sukan yang berkomitmen tinggi dalam menghidupkan semangat patriotik dan perpaduan seluruh rakyat Malaysia menerusi ulasan sukan. Kebolehannya itu memberi inspirasi bukan sahaja kepada para pemain, penonton, penyokong, malahan juga kepada para pengulas sukan masa kini. Sepanjang kerjaya beliau, beliau pernah berkhidmat di acara sukan bertaraf dunia seperti Sukan Olimpik. Jika ditanya tentang kenangan istimewa baginya sewaktu menjadi pengulas sukan, sudah tentu ketika perlawanan bola sepak antara Korea Selatan dan Malaysia pada tahun 1980. 36 tahun yang lalu, Malaysia menjadi tumpuan pemain-pemain bola sepak di seluruh negara menentang Korea Selatan. Kalau menang, kita akan pergi ke Sukan Olimpik. Saya telah ditugaskan untuk membuat ulasan selari perlawanan akhir itu. Pasukan tahun 80 itu memang kuat. Mereka telah menunjukkan permainan yang sungguh tinggi mutunya. Saya lihat ini gabungan atau penggandingan pemain-pemain segala bangsa dalam pasukan itu. Pemain Melayu, pemain Cina, pemain India, semua ada. Mereka betul-betul bersatu. Gandingan yang begitu lahir daripada perasaan yang sungguh mendalam untuk memenangi perlawanan untuk pasukan negara. Saya, Zulkarnain Hassan, mengucapkan selamat malam dan majulah sukan untuk negara. Jika dahulu suara itu menyatukan Malaysia, kini seluruh Malaysia seharusnya bersatu untuk menghargai pemilik suara tersebut. Buat julung kalinya anugerah meletup era 2016 ingin mengiktiraf dan menyampaikan anugerah khas pencapaian sepanjang zaman kepada rakan seperjuangan dan sahabat saya, Zulkarnain Hassan. Masya Allah, berapa tahun kita tak berjumpa, Zul. Satu penghormatan bagi saya dapat berjumpa sekali dengan Zul. Ada mic untuk Zul tak? Ada. Ha. Kita sembang sikit, Zul. Apa khabar? Saya sungguh terharu dengan anugerah ini. Dan Datuk Ram Zali adalah rakan seperjuangan saya sejak tahun 60-an dulu. Dan kami sama-sama membuat liputan sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Datuk masih ingat lagi satu ketika di Stadium Merdeka, yeah. Kita membuat ulasan selari tinju.
Masih ingat. Mohamad Ali dengan Joe Bagner. Ali dan Bagner. Yeah. Masih ingat. Yeah. Tahun 75. Dan Olympic Seoul tahun 88. That's right. Dan banyak lagi itu. Alhamdulillah. Dan bertahun-tahun kita tak pernah berjumpa. Ya, ini berjumpa pula dalam satu pertemuan yang sangat bersejarah. Tapi saya selalu menonton TV, melihat Datuk berlakon. Tidak lagi bersukan, Joel. Hanya berlakon saja sekarang ini. Dah tak larat nak buat komentari dah. Ya, Kak. Dah tak boleh ingat. Zul, ya. Saya berasa sangat terhormat diberi peluang untuk menyampaikan anugerah daripada meletup era. Anugerah yang sangat bermakna, yang sangat bersejarah. Dan pingat emas untuk Zulkarnain Hasan, pengulas sukan legenda tanah air. Syabas. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Dok. Dan seterusnya, ini berat sikit, Zul. Jadi, okey, tahniah dan syabas, Zul. Dan saya terharu dapat berjumpa balik dengan kawan lama. Anugerah meletup bayar Zulkarnain Hasan PRM 20,000 untuk Zulkarnain Hasan. Dan saya difahamkan juga Zul ini bukan saja peminat bola sepak Malaysia dan peminat JDT saya dengar, tetapi juga peminat Arsenal, betul? Di situ kita bercanggah, saya peminat Chelsea tu. Tapi Chelsea tahun ni memang tak guna. Okay. Arsenal, good luck. All the best. Tolong pegangkan. Dan nanti kejap, satu lagi. Satu lagi. Ya. Meletup telah pun menyediakan jersey Arsenal yang ditandatangani oleh semua pemain-pemain mereka sebagai hadiah khas. Ini jangan ambil, Zul. Berat. Pegang saja. Okey. Okey. Zul. Ya. Kami semua di sini mendoakan moga dipanjangkan umur, murahkan rezeki seterusnya, dan harap-harap kita akan berjumpa lagi. Tahniah dan syabas dari kami semua. Zulkarnain Hasan.